Deklarasi dukungan yang dihadiri oleh ratusan anggota Parkindo itu dilaksanakan di Tugu Proklamasi. Dalam deklarasi turut hadir sejumlah tokoh nasional seperti Yusuf Kala dan istri Mufida Yusuf Kala. Dalam dukungannya, Parkindo meyakini pemimpin masa depan harusnya sudah teruji dengan menanamkan hal-hal baik pada keluarganya terlebih dahulu sebelum memimpin Indonesia. Pemimpin keluarga, iya. Kebetulan saya bekerja, saya juga. Dan yang paling penting adalah sosok Jokowi JK ini dipilih Persatuan Keluarga Indonesia karena memang representasi merupakan simbol kepala keluarga yang tentu saja kalau dia sudah berhasil memimpin keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang mapan juga secara pendidikan, kemudian juga menunjukkan kesederhanaan dan